Saya yakin toh zakat itu enggak melarat. Karena apa? Zakat itu berasal dari kata zaka, artinya subur, suci, tambah, berkembang. Itu arti dari zakat. Maka tidak pernah ada ceritanya orang zakat kok melarat, itu enggak pernah ada ceritanya. Yang ada justru suci hartanya, bertambah hartanya, berkembang hartanya, baik zatnya maupun berkahnya. Sekalipun zatnya tetap, namun berkahnya bertambah. Nah, kita manusia itu kan tidak pengennya zatnya oke, tambah terus, berkahnya ya tambah terus. Namun yang namanya la in syakartum la azidannakum itu bisa jadi nominalnya itu tetap atau sedikit, namun yang bertambah keberkahan dari Allah. Lah kita hidup ini kan yang kita pikirkan adalah berkah dari Allah. Sudah. Karena itu perintah Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kita menjalani kehidupan di dunia ini yang kita pikirkan, kita fokus pada keberkahan dari Allah. Keran-keran berkah dari langit, dari bumi itu kalau sudah dibuka oleh Allah itu luar biasa.